Hello, hai. Saya akan bagi info tentang punca mengapa pori-pori muka kita terbuka. Oke, nantikan info selanjutnya selepas ini. Oke, liang rumah kelihatan seperti berlubang terjadi di mana-mana area muka kita. Lebih banyak terjadi banyak di hidung, dahi, dagu, pipi, dan di mana-mana area muka kita lah. Oke, setiap orang mempunyai pori di mukanya, karena pori muka itu mengeluarkan minyak dan berpeluhan. Yang membedakan adalah size dia saja. Kadang campuran sel kulit mati menyebabkan liang rumah kita kelihatan lebih terbuka dan tersumbat. Kawan, banyak faktor ini. Kenapa dia tersumbat itu pori-pori di muka kita? Satu daripada dia kan genetik. Genetik mewariskan warna kulit di muka kita. Daripada genetik, penuaan juga salah satu juga faktor mengapa kita punya pori-pori terbuka. Sebab elastin dalam kulit kita semakin lama semakin tidak anjal dan dia tidak meregang seperti. Oke, cahaya matahari juga boleh merusakkan elastin dalam kulit muka kita dan juga itu pembersihan muka yang tidak berapa betul lah. Sebab dia boleh mengumpulkan sebum ataupun minyak dalam kulit muka kita. Oke, bila pori-pori kita tersumbat, semakin lama pori-pori wajah kita semakin besar. Oke, bolehkah kita kasih kecil balik nih pori-pori muka? Boleh? Oke. Oke, bolehkah kita menghilangkan 100% pori-pori kita yang sudah terbuka? Tuh kan, sebenarnya tidak boleh 100%. Dia cuma dapat memperbaikinya dengan mencari produk yang sesuai dengan kulit muka kita lah. Ketahui liang pori yang tidak dibersihkan dengan baik akan menyebabkan dinding liang pori semakin menebal. Dan apabila kita selalu terdedah kepada cahaya matahari kan, itu bakteria semakin lama semakin banyak di muka kita. Oke, perlu diingat, tidak hanya mencuci muka sampai muka kita kering, sampai berkali-kali kita cucikan, tapi kita juga perlu kelembapan kulit muka. Perlu ada pelembab juga. Oke? Bah, jangan sembarang beli produk lah. Untuk jenis kulit muka kita, pilih yang jenis yang sesuai lah. Dan kalau boleh, pastikan dia punya ingredients kan, ada kelulusan KKM. Oke, sekarang tips untuk mengecilkan size pori muka. Oke, semuanya ada di dapur kita, yaitu jus timun. Kita campur tuh tepung jagung. Boleh simpan di muka sebagai masker. Dan daripada itu, tuh putih telur. Banyak sih yang guna ini. Kawan-kawan saya pun ramai yang guna ini. Coba 2 kali seminggu lah, begitu. Oke, tomato juga boleh membantu mengecilkan parut muka. Nah, masalah parut juga dia dapatkan selesai itu pori-pori muka sekaligus dia menghaluskan muka kita. Ini paling senang itu ais. Balut ais gunakan kain kasih gosok di muka di sekeliling muka kita. Lidah buaya. Lidah buaya pun membantu membersihkan dan menyuburkan kulit muka. Dia membuang minyak sama kotoran daripada liang-liang pori muka kita. Steaming tuh kan. Dia juga membantu untuk menyingkirkan bakteria dan menghilangkan kotoran halus pada kulit muka. Oke, itu baking soda yang kita selalu campur di kuih pun oke juga itu. Itu pun boleh simpan kasih buat masker. Scrub madu dan gula pun boleh juga. 3 hingga 5 menit kasih jadi masker di muka. Kalau kulit muka yang berminyak, kamu pakai itu yang pembersih guna gel. Oke? Oke. Hanya itu saja beberapa tips tentang cara mengurangkan atau mengecilkan pori-pori muka kita yang besar di muka kita. Kawan-kawan, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, lagi bagus kalau kita konsisten lah. Ya? Alright, jumpa lagi. Thank you.